semayamnya makhluk yang tinggi besar hitam itu, dia kadang main ke kamar, juga main ke kamar mandi itu untuk menggoda setiap keluarga atau saudara Mbak Nurjana yang mau mandi atau buang air kecil di situ. Untuk selanjutnya saya akan memberi pagar atau menetralisir makhluk-makhluk itu supaya tidak mengganggu Mbak Nurjana sekeluarga. Mari ikuti ke dalam, saya akan berdoa untuk pengusiran makhluk itu dan pemagaran rumah Mbak Nurjana. Untuk pembersihan atau pemagaran, memberi pagar rumah tempat tinggal Mbak Nurjana ini, saya akan menggunakan doa dan air putih. Mbak Nurjana minta air putih. Memberi doa supaya makhluk gaib atau astral yang berada di daerah tinggalnya Mbak Nurjana ini tidak mengganggu keluarganya.
akan menetap di sini. Di dapur yang tadi saya sudah mencoba untuk berinteraksi supaya dia tidak mengganggu keluarga Mbak. Dan air ini, air dua ini nanti siramkan aja ke kamar mandi sama dapur. Dalam pembersihan rumah atau aura yang gaib, yang kurang baik di diri Mbak Nurjana dan rumah ini, untuk malam ini sekian dulu. Semoga untuk Mbak Nurjana dan keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Semua kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Dari saya dan Mbah Wewe mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk membantu menetralisir sesuatu keganjilan yang berada di rumah Mbak. Bila ada kesalahan yang kami sengaja dan atau tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga keluarga Mbak selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Untuk sahabatku semua, tidak semua makhluk gaib yang ditemui oleh kita atau yang berada di tempat kita itu mengganggu. Pada dasarnya kadang itu ada yang sebagian itu menampakkan diri, itu menunjukkan keberadaannya. Di sini itu ada aku, sebelum kamu berada di sini, aku sudah berada di sini terlebih dahulu. Untuk penelusuran di rumah Mbak Janah ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, share di rekam jejak bersama Mbah Wewe dan Mbah Weden. Tunggu video-video kami selanjutnya. Bila ada keluhan dengan rumah-rumah Anda, silahkan hubungi Mbah Weden atau Mbah Wewe. Nomor WA 085-225-969-285. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.